Ya, saudara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Syof Faizal Ahad lalu meresmikan pelaksanaan lomba memancing dalam rangka Hari Jadi Riau Fisherman Community. Kehadirannya pada acara ini mewakili PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun yang berhalangan hadir. Merayakan hari jadi yang ke-7 Komunitas Pemancing Profesional Riau, Riau Fisherman Community atau disingkat RFC, menyelenggarakan lomba memancing seprovinsi Riau. Lomba diawali dengan prosesi perayaan hari jadi yang bertempat di dermaga Pak Talib Jalan Nelayan RT 04 RW 01 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Hadir dalam acara ini Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sekaligus selaku PLT Asisten Administrasi Umum Sekdaku Pekanbaru mewakili PJ Wali Kota Pekanbaru yang berhalangan hadir. Penasihat RFC Safroni Untung, Ketua Umum RFC Sofian serta peserta lomba dan anggota RFC. RFC ini pun terdiri dari 3 kabupaten kota dengan jumlah anggota lebih kurang 700 orang. Alhamdulillah pada hari ini kami berulang tahun dan alhamdulillah pemerintah Kota Pekanbaru dapat hadir menyaksikan dan mengapresiasi kegiatan kami ini. Semoga kedepannya RFC ini bisa maju, bisa menjadi suatu pemikiran yang positif bagi kita semua. Dalam sambutan pada acara pembukaan, Ketua Umum RFC selain berterima kasih atas kehadiran Kaban Kesbangpol Kota Pekanbaru, Sofian juga menyampaikan keluhannya terhadap perilaku masyarakat yang mencemari Sungai Sia dengan meracuni ikan. Senada dengan Sofian, Sahroni penasihat RFC yang juga anggota DPRD Kabupaten Bengkalis juga menyesali kebiasaan masyarakat yang menggunakan tuba untuk menangkap ikan. Ia berharap pemerintah dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Mewakili PJ Wali Kota Pekanbaru, Kaban Kesbangpol Kota Pekanbaru menyampaikan ucapan selamat atas ulang tahun RFC ke-7. Ia berharap lomba ini dapat menjadi event tahunan dan masuk kalender pariwisata Kota Pekanbaru. Kami hadir di tengah community Riau Fisherman Community ini mewakili Bapak PJ Wali Kota, Bapak-Bapak Lihun SSTP MAP yang berhalangan hadir dalam rangka hari ulang tahun Riau Fisherman Community yang ke-7. Pemerintah Kota Pekanbaru tentu saja mengapresiasi kegiatan seperti ini karena di samping ini juga merupakan silaturahmi di antara kita sesama, kita juga merupakan sebuah event pariwisata yang dapat menjadi event pariwisata apabila dikelola dengan baik secara profesional. Acara ini juga diisi pemotongan nasi kuning dan pelepasan benih ikan ke perairan Sungai Sia. Acara ditutup dengan pengibaran bendera STAR oleh Kaban Kesbangpol Kota Syof Faizal, menandai dimulainya perlombaan. Sambah Runzi melaporkan.